Kidal Lancer akan memasang box kidal nomor 298. Kidal Lancer akan memasang box kidal nomor 298. Nampak track elevated kereta cepat dari KM 148/800 nantinya akan berbelok ke sebelah selatan, kemudian memutar ke timur dan akan berakhir di belakang rest area KM 149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi dikenal Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya sedang berada di seberang jalan tol Purbalunyi di KM 148 di sisi sebelah utara. Sementara di sisi sebelah selatan sedang dilakukan pemasangan box skidir kereta cepat nomor 298. Saat ini sudah didorong ke arah timur, hampir menyentuh ke pilar di sisi sebelah timur. Dengan terpasangnya box nomor 298, jadi sisa 45 box feeder lagi akan sampai ke area stasiun kereta cepat di luar. Posisinya berada di belakang rest area KM 149 Tol Purbalunyi.
sahabat, itulah kegiatan saya hari ini, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, melihat proses pemasangan box skidder kereta cepat nomor 298. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.